Selamat pagi, geng. Pagi ini kita akan coba apa nih? Minggu pukat. Nah, sepatang kemarin kita ada pasang pukat. Jadi hari ini kita coba untuk tinggu lah, siapa tahu ada hasil. Jengah kita lanjut. Nah, jengah cuaca pun agak berjerubu lah sebelah sana. Air agak surut sedikit lah. Tapi kita teruskan. Jalan ekstrim berbatuan. Oke, geng, inilah hasil kita pasang buat semalam. Ada ketam. Ini biasa lo rumpai lo. Geng, ikan belais size pun lebih 5 jari.
Ini lagi satu. Nah, kalau di sini kami panggil nih ikan bumbir lah. Spesies ikan batu juga lah. Rasanya nih ada lemak-lemak lah. Memang sedap lah ikan. Ini yang kita cari, geng. Lobster. Tapi pukat ada kuyak lah, nggak tahu ikan apa. Mungkin ikan besar. Ini lobster. Lobster ini kita buka nanti lah. Kita selamatkan dulu ikan-ikan. Lebih 5 jari. Angin, senangin, ini senangin.
Satu lagi, geng. Ya. Sakit. Kita menggunakan apa nih? Mata pukat yang bersaiz 3 inci suku. Size yang agak besar juga lah. Ikan bedukang, ikan duri lah. Ikan duri. Dan ada terakhir hitam. Ini kita biarkan dulu. Oke, geng. Inilah hasilnya. Mungkin ada dalam 3 kilo.
atau 4 kilo. Belum termasuk lobster dan ketam. Kita selamatkan dulu ikan. Itu kita ambil ketam. Oke, geng. Inilah hasil pagi ini. Pukat yang dipasang batang semalam ada dalam 4 kilo ikan. Itulah untuk bekalan seminggu. Jadi geng, kita jumpa lagi lah di video yang akan datang bersama dengan MA Channel. Jangan lupa subscribe lah, bantu-bantu lah.